nggak ada kayak sekolah gambar, kita belajar gambar di sini cukup hanya gratis garis, tapi dia memakai apa ide-ide ataupun fantasi mereka di sini. Oh, fantasi kita ini. Iya, dari tadi niatnya semuanya gambar garis. Ada hal yang bola kayak Tommy gitu ya. Nggak mapping sih, mereka juga nggak. Jadi itu sesuai jiwanya tuh ya. Kalau jiwanya bagus, keluarnya bagus. Ya. Seperti jiwanya lope. Lope. Jangan takut kalau misalnya dia pengen belajar tato, dia nggak bisa gambar susu dari kosong itu kita bentuk. Karena di sini lebih banyak memakai teknik gimana sih, kayak misalnya penjiplakan gitu tadi di sini. Terus setelah itu level berikutnya improvisasi. Jadi sebenarnya lebih gampang orang yang nggak pernah bisa gambar sama sekali ya? Ya, itu lebih bagus. Dari situ juga berbagai kejiwaan, kita ada khusus studio dari ada hubungannya ke musiknya juga di sini. Nanti orang-orang pas saat teori tato, nanti ritual di sini membuka rasa ada kayak studio musiknya. Oh, itu membuka jiwa tadi, tentang jiwa tadi. Kalau begitu, juga nanti aku ambil di sini karakter masing-masing. Tadinya kuatnya di mana. Setelah itu ada ruang eksekusi buat membuka jiwa. Alright, ini makin seru aja ya. Makin penasaran jadinya. Tapi nanti masih kita ulik lagi nih. Pasti. Nanti setelah ini, Bro. Kasih video dulu. Bayanganmu seakan ingin menunjukkan kau bahagia. Bye-bye. Action. Selamat jalan kasih, bawalah cintaku pergi. Kalau ini ruangan apa ini bro Ken ini? Oke bro, istilah edannya ini ruangan eksekusi. Karena sambungan yang dari khusus tadi baru ke sini. Jadi intinya di sini adalah istilah kerennya adalah ruang penenang. Seseorang yang jagonya gambarnya edan, di sinilah tempat untuk cuci otak. Edan. Maksudnya cuci otak supaya jadi biasa lagi bro. Otak bisa dicuci juga ya. Nah kebetulan di sini juga kita kan ada kita pegang dua band juga di sini. Pegang dua bandnya. Ini. Iya, ini salah satunya player. Ini adalah pencipta. Halo. Halo bro. Nah ini namanya Bobby, Adian, terus Lina, Anton, terus Deddy. Itu ini grup gua juga. Iya namanya. Ini kalau sama gua namanya player. Player. Tapi ini khusus buat menciptakan lagu, jadi bukan plagiat. Terus satu lagi, gua ada namanya Stone, tapi plagiat. Plagiatnya nama dikata dia ngeciptak Stone banget. Tapi Rolling Stone. Rolling Stone. Nanti kita liatin. Tapi ini pencipta semua. Ini yang menentukan para artis tato, calon para artis tato di sini. Nanti kita susun, misalnya orang-orangnya seperti apa ini keras. Sesuai karakter gitu ya? Ya. Oh berarti. Orangnya misalnya karakternya keras, dibikin lembut, musiknya seperti apa? Kalau lembut dibikin keras, jadi kita stabil. Oh, nah, karakter seperti ini nih, dibikin apa? Kira-kira dangdut. Keroncong. Wah keren. Jadi intinya sekarang tuh
kalau masih beranggapan kalau tato itu mesti identik dengan kriminal. Kerasan, selalu negatif, ya, negatif, negatif. Kenapa? Itu harus dihilangkan nih, karena itu pure seni ya. Tato itu seni dan tato itu nggak gampang bikinnya. Ada sekolahnya susah, mesti dicuci otaknya. Orang yang udah pinter gambar di nolin lah sembarangan. Oke, jangan dulu nih, lihat dulu nih, bedua nih. Ya udah, tapi sebenarnya kita pamit dulu ya. Terus saksikan On Air setiap hari Senin sampai Jumat. Siap. Sabtu Minggu On Air Weekend. Aji pamit. Dia pamit. Tetap saksikan On Air. Dadah. Ya. Ha. Action. Gratis. Balik lagi di On Air ya. Dash. Dikasih tanda atau sign, dia menjadi wibawa. Nah, terus orang pemburu dikasih tanda apa segala macam, dia menjadi ada ruhnya, menjadi apa. Kalau sekarang diambil kemodelan. Ya, jadi kalau sekarang kita ambil dari gambar, terus dia kebuka aura, energinya energi positif. Pas kebetulan di sini ada seorang supernaturalnya juga, Pak Suprianto.